Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sadri Hasan Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan unboxing sebuah speaker Twitter dari ACR ya. Itu ACR 9KH. Oke, sebelum lanjut dalam videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, bisa kalian subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, jadi yang di depan kita ini adalah speaker ACR ya, ACR 9KH, yaitu untuk Twitter ya. Nah, jadi saya beli speaker Twitter ACR 9KH ini sekitar harganya sekitar 100 ribuan ya di online shop. Namun ada juga yang jual dengan harga 90 ribuan ya, karena di online shop itu banyak sekali varian harganya ya. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan budget kalian tentunya ya. Oke, jadi di sini kemasannya warnanya biru ya untuk ACR 9KH ini. Nah, di sini juga dituliskan Super Dome Twitter, kemudian ACR 9KH dengan tulisan yang lumayan besar ya. Dan kemudian di sini juga dituliskan lagi maksimal powernya 150 watt, kemudian impedansinya 8 ohm. Di sini ada gambar Twitter itu sendiri ya, Twitter 9KH. Nah, di sampingnya juga sama ya tulisannya ya. Oke, langsung kita buka aja ya untuk kardusnya. Di sini juga dilengkapi kardus lagi ya. Jadi emang harga itu nggak bohong ya. Di sini juga packingnya juga lebih aman lah itu istilahnya jika dibandingkan dengan speaker-speaker ACR yang lainnya yang harganya di bawah speaker ACR 9KH ini. Nah, ini adalah penambahan untuk speaker ACR 9KH-nya ya. Kalau dirasakan di sini, saya merasakan speaker ini itu berat ya, lumayan berat. Karena di sini juga dilengkapi dengan magnet ya untuk speaker ACR 9KH ini ya. Jadi itu berpengaruh ke bobotnya ya otomatis. Nah, kalau dilihat ini untuk cover depannya itu kayak terbuat dari besi ya. Kalau diketuk-ketuk kayak gini itu terdengar suaranya itu bukan plastik ya, tapi kayak dari besi. Kemudian untuk rangkanya ini juga belakangnya sama ya, kayak terbuat dari besi, kayak terbuat dari besi. Tapi besi kayaknya besi campuran plastik ya. Nah, untuk build quality-nya ini juga terlihat padat ya, terlihat padat, kemudian juga kokoh, kemudian ini juga tebal ya. Jadi ya emang harga itu enggak mengkhianati apa ya namanya kualitas gitu loh. Nah, di sini juga ada grillnya ya untuk penutup voice coilnya, jadi otomatis juga untuk voice coilnya itu lebih aman ya. Nah, untuk magnetnya ini juga kelihatan besar ya untuk seukuran Twitter yang untuk rumahan ya, ini termasuk besar ya. Untuk magnetnya di sini juga tertulis lagi ACR, kemudian maksimal powernya 150 watt, impedansinya 8 ohm. Ini modelnya 9KH. Jadi untuk konektornya ini ada dua ya. Satu untuk minus, kemudian yang satu untuk plus. Nah, untuk yang plus ini yang konektornya itu yang besinya besar, lebih besar. Kemudian untuk yang minusnya ini yang kecil ya. Oke, kita langsung aja cek ke suaranya ya, bagaimana kira-kira untuk Twitter dengan harga segini ya, apakah enak suaranya, apakah recommended juga ya. Silahkan simak aja video ini sampai selesai.
Oh, jadi untuk karakter suara dari speaker Twitter Acer 9KH ini cenderung Twitter ya, namun ada middle-nya ya. Jadi Twitter ini juga mengeluarkan middle atau vokal. Nah, untuk middle-nya atau vokalnya juga lumayan detail juga ya untuk speaker Twitter 9KH ini. Dan kemudian untuk treble-nya itu enggak terasa sakit di telinga ya. Jadi kalau kita mendengarkan dengan volume yang keras pun itu masih enak aja ya, masih soft gitu di telinga untuk suara treble-nya ya, karena untuk karakter suara dari Acer 9K ini untuk treble-nya itu soft, enggak kerasa sakit di telinga ya, jadi enak gitu loh. Nah, untuk middle-nya juga terdengar detail untuk instrumen musiknya ya. Jadi ya, untuk kalau untuk lumayan ini sudah sangat cocok sekali dan cukup ya menurut saya. Nah, oke, itulah hasil dari unboxing dan juga sedikit review atau sedikit tes dari Acer 9K ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.